Senah. Kau buat apa tu senah? Oh, bedah. Bedah ni. Aku bawa baju kompos ni ah, bedah. Baju kompos apa tu senah? Ha, ni aku nak terangkan kat kau ni ah. Ya, dia. Baju kompos merupakan proses biologi semula jadi yang dijalankan di bawah keadaan aerobik yang terkawal, iaitu ianya memerlukan oksigen. Oh, macam tu. Macam tu lah bedah. Cara-cara nak buat dia macam senang. Cara-cara nak buat baju kompos ialah, yang pertama, ambil tanah, kemudian masukkan di dalam bekas. Seterusnya, ambil juga daun-daun kering. Seterusnya, di dalam bekas. Kemudian, ambil sisa-sisa makanan ataupun najis-najis haiwan, masukkan juga dalam bekas. Ambil juga kapur, masukkan lagi dalam bekas. Dan yang terakhir, siram sehingga setiap lapisan ni lembap. Kemudian, gaul-gaul-gaul bahan tersebut. Gaul-gaul-gaul-gaul. Kemudian, tutup selama 2-3 hari. Kita biarkan selama 2-3 hari. Senang, macam ni nak tahu kalau baju itu jadi ke tak? Macam ni. Lepas 2-3 hari, kau buka, kau cek semula dengan menggunakan sebatang kayu. Batang kayu ya? Ya, batang kayu ni untuk memeriksa sama ada baju kompos kita menjadi atau tidak. Macam mana? Ini cara dia. Kau ambil sebatang kayu tu, kau cucuk pada bahan-bahan tersebut. Lepas tu kau periksa balik di ujung bawah kayu. Kalau panas, maksudnya baju kompos kita menjadi. Manakala, tetapi jika kita cucuk pada bahan tersebut, kemudian kita periksa di ujung bawah kayu, jika tak panas, maka tak menjadilah baju kompos kita. Tak boleh pakai, kena buat balik. Bagus, kena buat balik dah beda baju kompos kita. Aku sebenarnya tak faham sangat kau cakap ni sebenarnya. Aku dah cakap dah. Kau dari kecil sampai sekarang memang tak susah tu nak faham kau ni. Oh, terang je lah kat aku. Baju kompos bergantung pada keadaan persekitaran, iaitu oksigen, suhu, kelembapan, kelembapan bahan, bahan organik dan juga aktiviti dan saiz populasi mikrob. Terdapat pelbagai mikroorganisma yang terlibat dalam proses ni, iaitu bakteria, kulat dan juga actinomycetes. Mereka ini dianggap sebagai pengurai kimia kerana mereka mengubah bahan-bahan yang kotor kepada menjadi bahan yang organik. Mereka ni juga dianggap sebagai pengurai fizikal. Kenapa? Sebab mereka mengubah bentuk asal bahan tersebut kepada bentuk yang lebih kecil. Sebab mudah. Ya, beda. Bahan organik dimetabolisma dan dimakan oleh invertebrata. Lepas tu ditanam semula ke dalam tanah untuk membekalkan nutrien dan menyuburkan tanah. Selepas beberapa minggu terasa dah macam kita beda. Macam tu je. Macam tu je. Aku pun ada satu bahan ni ha. Apa pula bahan kau bawa tu? Kau tengok ni kau tengok ni. Botol mineral. Botol mineral. Aku banyak kat rumah dah beda ha. Kau jangan main-main dengan botol mineral, kau tahu tak? Apa nama bahan kau ni ah? Botol mineral ni gunakan untuk buat hidroponik. Hidroponik? Apa pula tu? Kau faham tak hidroponik ke apa? Tak tahu. Mana tak tahu? Hidroponik adalah subset hidrokultur, iaitu kaedah tanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Tak guna tanah. Guna air je ni ha. Hebat punya bahan ni ha. Dengan menggunakan penyesaian mineral di dalam pelarut air. Kau nak tahu cara-cara nak buat ni senang. Nak. Yang pertama, kita kerat ni ha. Botol mineral ni jadi dua. Dan penutup botol ni pula kita masukkan dengan benang mop. Batu yang atas dia pula kita masukkan benih tumbuhan dan juga sabut kelapa. Yang bekas satu lagi ni pula kita masukkan larutan baja. Senang je, senang kan? Senang. Kau ni sebenarnya faham ke tak ni aku cakap ni senang? Aku sebenarnya kurang faham sikit lah Medah. Ni aku terangkan sikit lah. Okay, terangkan lagi. Hidroponik adalah kaedah tanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Tetapi menggunakan penyesuaian mineral di dalam air. Ni air dia. Okay, banyak tanaman komuniti seperti tomato, bawang dan juga kobis dah berjaya ditanam menerusi kaedah hidroponik senang. Kau faham tak teori dia macam mana senang? Tak tahu. Jenis-jenis cerita. Teorinya ialah iaitu lautan baja ni. Lautan baja, kemudian akar tumbuhan akan menyerap mineral daripada lautan baja ini.
Jadi dia tak memerlukan tanah untuk tumbuh. Macam tu je senang. Hebat juga kan kau ni bedah. Kalau sebelum kita tahu macam bagaimana hidroponik berfungsi, kita mesti tahu macam mana tumbuhan berfungsi senang. Macam mana? Kau tahu tumbuhan berfungsi macam mana? Aku dah cakap macam mana, tak tahu. Berfungsi ada nama 4 faktor. Itu air, cahaya matahari, karbon dioksida dan juga mineral. Untuk membuat fotosintesis. Untuk membuat fotosintesis, dia memerlukan akses mineral tertentu seperti kalium, fosforus, sulfur, magnesium dan juga unsur sulih dan juga nitrogen. Unsur sulih itu seperti boron, mangan, zinc dan besi. Mesti ada dalam larutan baja ini untuk tumbuhan buat fotosintesis. Macam tu je. Macam tu je senang. Kalau mana-mana kau dah berjaya buat hidroponik kan, senang kan? Kau mesti pantau base senang. Agar tidak terlebih asid atau tidak terlebih alkali senang. Kalau asid atau alkali terlebih macam mana beda? Tak jadi senang kau punya tu larutan baja senang. Kau boleh check gunakan fit ujian, kit ujian pH. Dia dapati di mana-mana pusat bekalan berkebun. Macam tu je senang. Senang kan? Senang kan? Okey. Akhir sekali, hidroponik ni sebenarnya penting untuk kekurangan tanah pertanian yang semakin berkurangan dan juga permintaan bekalan makanan semakin meningkat. Kau tahu tak, dia sebenarnya penting juga untuk penerokan ruang angkasa lepas. Iya ke? Iya. NASA telah membuat penyelidikan luas tentang hidroponik sama ada tanah di Mars tu ataupun di bulan boleh menjaga kehidupan di atasnya ataupun tidak. Kalau tidak, kita bolehlah guna konsep hidroponik ni. Sebab tu dah dipenting senang. Kau bawa apa tu pula? Aku kan pengusaha baja terbaik, beda. Aku bawa baja satu lagi. Yang dipanggil baja vermicompost. Baja lagi senang. Baja vermicompost. Ini ialah bekas baja vermicompost yang aku buat. Aku buat sendiri. Baja bumi kompos ni mudah. Baja bumi kompos ni juga merupakan proses biologi semula jadi. Sama je macam baja kompos aku tadi. Bumi kompos bermaksud menukarkan bahan-bahan organik kepada satu bahan humus dengan hanya menggunakan cacing tanah. Cacing tanah je senang. Cacing tanah yang kita gunakan bukan biasa-biasa. Luar biasa. Kita gunakan African Nightcrawler. Itulah dia beda. Aku nak dengar. Cara-cara pula nak buat. Ambil najis-najis haiwan dan juga sisa-sisa tumbuhan digaulkan sekali dalam satu bekas. Letak satu bekas ni, kita gaulkan sekali. Okey. Lepas tu, kita siram dengan semburan halus air dan biarkan selama 2-3 hari bahan-bahan ini. Lepas itu, kita cek lepas 2-3 hari, kita periksa semula. Barulah kita ambil cacing tanah kita. Barulah kita letak cacing. Ambil cacing tanah ni, masukkan. Cacing tanah ni akan makan sisa-sisa tumbuhan dan juga najis-najis haiwan ini. Lepas tu, dia akan pergi ke satu tempat lain untuk makan-makan najis-najis haiwan yang lain juga. Tinja cacing tanah itu dipanggil heterogeneous. Tinja tu lah yang kita ambil sebagai baja vermicompost ni beda. Itu je. Aku pun tak faham apa kau cakap ni senang. Aku dah cakap dah, kau memang susah nak faham. Okeylah, aku terangkan lagi. Vermi maksudnya cacing tanah. Kompos pula maksudnya tinja cacing tanah tu. Berak cacing. Yang dipanggil heterogeneous. Semasa proses dijalankan, ada air yang akan menitis-nitis di bawah ini. Kita tapungkan air itu dan air itu dipanggil air humid. Untuk apa air itu senang? Fungsi dia, jika akar tumbuhan kau terbantutlah katakan. Kau siram air humid tu, maka akar yang baru akan tumbuh pada tumbuhan itu. Macam tu je beda. Aku nak cakap, baja aku semua senang-senang. Okay. Kebaikan-kebaikan baja aku. Baja main kompos dan juga baja kompos ini. Yang pertama, ianya dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, ianya membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Yang seterusnya juga, ia memperbaiki struktur tanah. Dan yang terakhir, ianya mesra alam. Kerana kedua-dua baja ini tidak menggunakan satu pun bahan kimia, bedah.
kimia langsung tak guna. Tak ada langsung. Semua sera alam. Ya. Yeah. Aku pun ada satu inovasi baru senang. Inovasi apa pula kau guna ni? Kereta tak guna minyak. Tak guna minyak? Tak guna minyak. Habis tu kenapa? Guna cahaya matahari. Hebat kau ni bahan ni. Guna matahari je. Kereta ini dari sebagai kereta solar. Kereta solar ini adalah kenal berkuasa elektrik. Dengan menggunakan panel solar ni, panel solar menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik senang. Kau tahu macam ni cara-cara nak buat dia senang? Aku tak tahu tapi aku nak tahu. Yang pertama, ni yang panel solar kan disambungkan kepada wayar. Wayar ni pula disambungkan kepada bateri. Bateri pula disambungkan kepada motor. Motor akan menggerakkan dia, akhirnya memutarkan tayar. Kau faham tak ni senang? Aku sebenarnya kurang faham sikit lah beda. Kau ni kalau lebih kurang sama dengan aku. Alatan yang menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik adalah panel solar. Kaedah penukaran ini dikenali sebagai kaedah fotovoltaik. Ini adalah panel solar. Panel solar terdiri daripada banyak kepingan kecil sel solar. Sel solar pula dibuat daripada silikon dan kristal dimampatkan di antara dua konduktor seperti sandwich di atas sel. Di dalam kristal silikon ni dihubungkan dengan empat ikatan yang kuat agar tiada arus yang mengalir keluar. Dalam kristal silikon ni ada dua lapisan yang berbeza. Yang pertama semikonduktor N, yang kedua semikonduktor P. Semikonduktor N adalah lapisan yang bercas negatif yang mempunyai lebih banyak elektron. Manakala semikonduktor P adalah lapisan yang yang berkutub positif yang mempunyai lebih banyak lubang atau lohom. Dalam cahaya matahari ada partikel-partikel kecil dikenali sebagai foton. Apabila foton mengenai panel solar, ia akan membebaskan elektron keluar daripada ikatannya dan elektron akan bergerak bebas. Elektron akan bergerak daripada semikonduktor N kepada kepingan logam. Maka dari situ terhasillah arus elektrik. Arus-arus ini disimpan di dalam bateri. Seterusnya kita ada bateri ni ha. Kau tahu bateri dia apa? Apa juga fungsi dia apa? Manalah tahu bateri fungsi dia apa? Bateri fungsi dia untuk menyimpan tenaga elektrik untuk kegunaan hari-hari yang berawan. Dan juga untuk menstabilkan arus elektrik kepada motor DC. Seterusnya motor ni kegunaannya pula untuk menggerakkan gear dan memutarkan tayar. Seterusnya ni wayar ni wayar ni pula untuk menyambungkan setiap komponen dan juga mengalirkan arus elektrik. Tayar ni pula untuk menggerakkan kenderaan pula. Kata awak sebenarnya kereta solar ni penting kerana ia menyumbang kepada kekurangan bahan minyak mentah seperti petroleum dan juga bahan mentah lain-lain. Ia juga tidak membebaskan gas-gas tidak baik seperti karbon monoksida, karbon dioksida dan juga plumbum. Sebab tu dah penting. Okey, aku faham. Sebenarnya saya Senah dan juga Beda menggunakan konsep teknologi hijau untuk membuat produk-produk ini. Kami juga menggunakan konsep 3R iaitu reuse, reduce dan juga recycle. Dengan menggunakan konsep ini, bumi akan lebih sihat dan juga pencemaran alam akan lebih berkurangan. Sekian sahaja daripada kami, terima kasih. Hey sayangku, ini aku cantik sebagai bidadari bidadari di hatimu. Hey sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang gadis.